Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Kim TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk kalian semuanya. Dan kali ini adalah config iPhone XR Ribbon untuk keycam Nikita versi 2.0. Ya, ini merupakan config lanjutan dari config iPhone XR yang pernah saya buat beberapa waktu yang lalu ya teman-teman. Dan kali ini adalah merupakan versi update-nya. Oke, di versi kali ini sudah support AUXLAN ya, ada ultrawide dan juga makro, yang mana untuk di config yang pertama iPhone XR masih belum support. Nah, untuk yang versi kali ini sudah saya tambahkan. Kemudian selain itu untuk tone warnanya juga agak berbeda ya, untuk yang versi kali ini lebih natural untuk hasil fotonya. Dan inilah beberapa sampel foto yang diambil menggunakan config ini. Oke, seperti apakah review lengkapnya dan bagaimana cara installnya serta cara pasang confignya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung kita install ya teman-teman. Namun seperti biasa di sini akan saya uninstall terlebih dahulu biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya. Untuk APK-nya buat yang sudah punya GCam Nikita 2.0 silahkan kalian download config-nya saja. Dan buat yang belum punya silahkan di download dulu ya dan diinstall. Linknya cek di deskripsi. Untuk menginstalnya seperti biasa, seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Oke, proses installnya sudah selesai. Selanjutnya, usahakan setelah install GCam, melakukan clear data terlebih dahulu. Dengan cara keluar, selanjutnya di GCam-nya ditekan dan tahan, lalu pilih app info, kemudian clear data, clear all data, lalu oke. Selanjutnya, buka lagi GCam-nya, kemudian izinkan semua. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan restore config-nya ya teman-teman. Namun sebelum itu kita buat dulu folder config-nya dengan cara masuk ke menu setting ya, kemudian ke menu paling bawah. Di bawah sendiri ada menu config, kemudian pilih save, kemudian save. Nah, ini bertujuan untuk membuat folder GCam config 7 yang ada di memori internal yang nantinya kita akan taruh file config-nya di folder tersebut. Oke, selanjutnya silahkan kalian download config-nya ya. Untuk link-nya cek di deskripsi. Dan seperti biasa untuk config-nya nanti saya sediakan 3 format viewfinder, ada JPEG, JUV dan juga default atau auto. Serta nanti akan saya buatkan untuk config yang support AUXLAN dan juga tanpa AUXLAN ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kalau sudah terdownload silakan dipindah ya ke penyimpanan internal. Lalu cari folder GCam ya. Kemudian cari folder config 7. Lalu paste di sini di dalam folder config 7. Oke, selanjutnya buka lagi GCam-nya. Kemudian lakukan restore config dengan cara tap 2 kali di sini ya, bisa di sini atau di sini. Kemudian pilih config-nya, iPhone XR Ribbon ini ya, teman-teman. Kemudian kita restore. Oke, sampai di sini proses restore config-nya sudah sukses ditandai dengan munculnya beberapa fitur ya. Di sini ada AUXLAN seperti ini untuk kamera utama, kemudian yang ini untuk ultra wide ya. Dan yang ini untuk gambar bunga ini untuk lensa makronya.
Kemudian di sini seperti biasa ada fitur manual slider ya, manual fokus yang bisa diatur mulai dari fokus terjauh infinity sampai fokus terdekat yaitu fokus makro. Nanti langsung kita praktekkan saja di order ya biar lebih jelas. Kemudian untuk fitur-fiturnya seperti biasa teman-teman di sini ada night sight atau mode malam dan tentunya sudah support astrofotografi ya. Untuk astrofotografinya bisa diatur seperti ini mulai dari 8 detik, 16 detik sampai di angka maksimal 32 detik ya. Meskipun angkanya di sini 32 detik, kalau kalian pakai ini di tempat gelap kalian bisa mendapatkan time di atas 4 menit ya teman-teman, bahkan bisa di atas 5 menit. Oke, saya biasanya untuk foto astro menggunakan yang 8 detik saja. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada Google AWB ya. Di sini untuk Google AWB ini untuk hasil natural silahkan di on kan, untuk hasil colorful silahkan di off kan ya teman-teman. Dan beberapa device contohnya seperti di Poco M3 dan juga Redmi 9T itu jika mengalami gambarnya hasilnya hijau silahkan di on kan untuk AWB nya. Kemudian di sini ada timer, fokus dan juga rasio. Dan selanjutnya untuk mode potretnya seperti biasa ya, ada face retouching atau mode cantik. Kemudian untuk kameranya semuanya normal ya teman-teman. Kemudian ada video. Untuk videonya dia support 4K 60 fps, namun ini tergantung dari device yang kalian gunakan. Kemudian di menu lainnya ada panorama, photosphere, slow motion dan juga timelapse. Oke, untuk selanjutnya biar lebih jelas langsung kita tes di outdoor ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama saya akan tes mode night sight-nya terlebih dahulu ya, atau mode malam. Kondisi di sini cukup gelap teman-teman, tidak ada pencahayaan sama sekali ya, hanya ada lampu jalan yang terlihat dari kejauhan seperti ini. Oke, untuk yang pertama saya akan tes mode astrofotografi posisi off terlebih dahulu ya. Oke, ini mode malam biasa, astrofotografi posisi off dan seperti ini hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan tes mode astrofotografi AWB posisi on ya teman-teman biar hasilnya lebih natural. Oke, timenya dapat 4 menit ya, cukup lama karena memang di sini tidak ada pencahayaan sama sekali, sangat gelap. Oke, sudah mulai kelihatan ya teman-teman, terang banget ya. Dan untuk warnanya tidak over saturasi, warnanya natural ya. Kalau kalian mau warnanya lebih gonjreng silakan untuk AWB nya kalian off kan. Oke, dan ini kita tidak harus menunggu sampai prosesnya selesai ya, kita bisa stop ketika kita sudah merasa hasilnya cukup bagus. Jika kalian mau menunggu sampai selesai gak masalah, hasilnya tentunya lebih detail lagi ya teman-teman. Oke, langsung kita stop saja biar tidak terlalu lama videonya. Ketika di stop dia akan force close, tapi gak masalah, untuk hasilnya masih tetap tersimpan dan seperti ini hasilnya, mantap. Untuk warnanya cukup natural ya, tidak over saturasi seperti ini teman-teman. Ini dengan waktu 1 menit ya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk perbandingan saya akan mencoba menggunakan kamera bawaan. Oke, mode malam kamera bawaan ya. Oke, dan seperti ini teman-teman, hasilnya sangat gelap ya menggunakan mode malam kamera bawaan. Dan ini ketika astrofotografi on, kemudian ini astrofotografi off. Oke, selanjutnya beralih
ke kamera utama ya. Di sini saya akan mencoba manual fokusnya, mode makro ya. Pastikan untuk HDR plusnya pilih yang on ya, jangan yang disempurnakan. Oke, di sini saya sambil melakukan zoom, teman-teman. Ini seperti ini, pokoknya dicari titik fokusnya yang paling pas. Oke. Hasilnya mantap ya. Sekali lagi kita coba. Kalian bisa mainkan zoomnya ya, teman-teman. Oke, dan seperti ini hasilnya. Ini 4 kali zoom ya, seperti ini, teman-teman. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.